Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, spear gun ebon ini udah jadi. Kita pasangkan dengan trigger konvensional. Cantik sekali ya. Memang kayu ebon ini, kayu hitam ini berat. Jadi ini bukan punya saya. Ada teman juga yang pernah beli trigger di kami dan tadi itu dipasangkan handle. Alhamdulillah sudah dipasangkan handle seperti ini. Dilem dan dipasangi juga pelindung trigger dan plus juga ditambahkan line ancor lah begini. Jadi pasangkan juga line ancor. Nah, ini desainnya dia ya yang punya spear gun. Saya cuma pasangkan handle saja. Mantap nih spear gun. Saya coba abadikan momen ini karena saya kan suka kerja kayu ya, itu banyak kerjaan kayu. Dan saya suka kerja kayu-kayu eksotik yang langka begitu. Walaupun sebetulnya setahu saya kayu ini dilarang sih sebetulnya. Hanya ada beberapa tempat yang masih diperbolehkan untuk penggunaannya, diperbolehkan pengrajinnya. Tapi secara umum dibatasi sih kayu ini. Terakhir saya dengar cuma di Sulawesi Tengah saja yang boleh memproses ini. Itu pun hanya untuk segelintir UMKM lah, usaha-usaha kecil untuk kerajinan. Sisanya tidak ada ini, karena terancam punah sih. Artinya kayu ini terancam di habitat aslinya. Mungkin karena dulu sempat di tebang masif begitu. Nah, intinya ini kayu agak dilarang sebetulnya dilah. Saya sendiri pakai kayu-kayu lokal yang banyak seperti yang bahan handle ini, kayu ini bahan kayu barada, ada juga kayu bawang-bawang. Kadang juga saya pakai jati. Ada banyak pilihan sebetulnya.